Assalamualaikum sobat. Saya di sini mau bikin pakan ternak. Berhubung di sini sekarang musim kemarau, sebagai alternatif saya menggunakan pohon pisang sebagai campuran untuk pakan ternak saya. Dan pohon pisang ini saya iris-iris seperti ini. Seperti ini nih, seperti iris tipis ya. Iris tipis seperti ini supaya nanti kita campur dengan dedak. Dan setelah diiris tipis seperti ini, kita nanti saya masukkan ke dalam itu mesin penggilingan buatan sendiri ya. Dan coba perhatikan seperti ini nih. Ini alatnya saya bikin dari bekas mesin Sanyo. Masukkan berulang-ulang ya, rasanya lembut. Cukup susah ya, ini harus hati-hati ya sobat, karena ini pisaunya tajam nih. Masukkan ini tahan di sana ini harus lakukan berulang-ulang biar hanya harus tiga ya, nanti tanaknya akan masukkan. Nah, seperti ini kita campur dan masukkan lagi berulang-ulang supaya tanaknya harus ya. Thank you.
sapinya, dan kita coba bersihkan. Ini di dalam masih ada, harus hati-hati karena ada pisaunya ya. Kita bersihkan dalamnya, banyak sisa-sisa yang nggak keluar dari dalam mesinnya. Kita bersihkan. Nah, setelah halus seperti ini, kita campur dengan ini nih, dengan dedak nih, seperti ini nih, dedak dari penggilingan padi itu ya. Kita campurkan seperti ini. Tabur-tabur ya, nanti kita aduk supaya nyampur ya, bisa supaya rata nih, campur biar bercampur dengan dedak, dengan pohon pisangnya. Sudah selesai ya. Sekarang kita coba kasih makan ternak. Nih, ternak entog, ada apa ya? Ada banyak atau soang. Ada entog juga. Nah, kita masih makan. Dan ternyata doyan sekali ya. Nih, kita coba keluarkan ayam juga. Ayam pun doyan juga makan makanan ini. Coba saya keluarkan nih. Ternyata ayam juga doyan nih. Ini adalah alternatif pakan ternak ya, untuk campuran biar nggak boros, terlalu boros. Karena di musim kemarau kan susah cari makanan. Ya, segitu dulu ya sobat. Kita sudahi dulu.